Jadi untuk ekspor keripik ini ada perdana memang dari lembaga pemasarakatan sekitar. Memang tidak banyak dulu. Ini yang dikirim dulu hanya 20 dus dulu. Tadi sesuai dengan wawancara itu permintaannya 1.500. Nah, ke depan kita akan perbanyak lagi warga binaan yang mau melaksanakan pekerjaan ini. Kita tambah, kita perluas mungkin bengkelnya sehingga permintaan dari Hong Kong akan terpenuhi. Karena ini masih gabungan dengan pihak UMKM yang lain. Kalau misalnya kirim sendiri tidak mungkin, karena kita sendiri gabungan dengan yang lain sehingga bisa terlaksana.